Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kemarin beberapa hari yang lalu ya, saya membuat video tentang anggrek Dendrobium fimbriatum, anggrek spesies yang mirip dengan anggrek Atavus, terutama pada daun juga bunga ya, sama-sama warna kuning dan bentuknya, hanya yang membedakan adalah labelum. Nah, ini adalah anggrek Atavus yang beberapa hari yang lalu sudah mekar, ya mungkin sekitar 10 hari yang lalu ya mekar, tapi tidak tahan lama ya, hanya 1 hari kemudian mulai menguncup. Nah, tapi di sini tidak rontok ya, bunganya hanya menguncup dan membengkak ini di sini. Ini adalah calon buah yang nanti berisi biji anggrek. Ini banyak sekali, dan ini sepertinya hampir semua bunga itu menjadi buah. Ya. Ini juga. Ini kemudian ini yang sudah menguncup, baru saja menguncup ini. Mekarnya kemarin sepertinya ya, kemarin. Kemudian menguncup. Nah, ini yang baru saja mekar ya, sehari atau mungkin kemarin sudah mulai mekar ini. Nah, ini bunganya seperti ini ya, kuning, warnanya seperti fimbriatum, cuman yang membedakan adalah labelumnya. Nah, labelumnya ini ya, tidak ada splash coklatnya. Batangnya banyak, lainnya banyak. Nah, ini anggrek Dendrobium fimbriatum, anggrek spesies. Nah, demikian teman-teman video saya kali ini. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.